Oke guys, kita bayar dulu. Mas, tadi saya mie ayam komplit 2 sama tambahnya es teh manis 2 tadi. 38 sama 8.000. 46. 46 ya. Oke, bayar dulu. Kembali. Udah, enggak usah kembali, Mas. Ini saya ada kenang-kenangan nih buat Masnya ya. YouTube. Terima kasih. Oke, boleh diliput masuk ke YouTube. Semoga mie ayam Ibu Sri ini tambah laris. Amin. Ya, amin, tambah amin, lagi rezeki, semoga berkah. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobat Cidukers, nah kali ini gue lagi ada di Jalan Waisak Putih. Ini ada mie ayam Wonogiri yang ense nih, enak sekali. Nah, gimana rasanya? Tapi sebelum itu, kita masukin dulu passwordnya. Dukidakiduk, ada kuliner enak, kita ciduk. Oke, let's go. Selamat siang, Mas. Siang. Iya, dengan Mas siapa nih kalau boleh tahu? Sularjo. Mas Sularjo. Ibu Sri. Sama Ibu Sri ya? Iya. Nah, ini namanya mie ayam Ibu Sri ya? Asli mana, Mas? Wonogiri. Wonogirinya belah mana? Sebelah timur. Jatisrono? Jatisrono lewat lagi. Oh, lewat lagi. Oh, berarti masih ke sana lagi ya? Iya. Oh, ini buka jam berapa ini? Jam 7. Jam 7 pagi? Sampai jam? 9 malam. 9 malam ya. Nah, ini lokasinya kan ada di Jalan Wais Putih ya? Ini persisnya patokannya di dekat gedung Data ya? Ini daerah Jakarta Barat nih, guys. Tanjung Duren. Oke. Nah, ini seporsi harganya berapa nih, Mas? Yang biasa? Yang biasa 13.000. Kalau komplit? Komplit 18. Jadi, kalau komplit? Kalau pakai komplit ada mie, ada pangsit, ada bakso. Oh, gitu. Oke. Okay. Oke. Buka ini setiap hari nih bukanya? Setiap hari. Nggak ada libur nih? Libur kalau capek. Kalau capek aja atau ada acara ya? Iya. Oke, ini kita lihat mie ayam Wonogiri ya. Namanya kalau nggak salah Maju Lancar apa-apa ya? Iya, dulu ya. Dulu apa namanya? Maju Lancar. Maju Lancar. Sekarang pakai namanya apa nih? Masih? Masih. Maju Lancar Wonogiri ya? Busri, Maju Lancar Wonogiri. Mie ayam Busri ini ya? Iya. Nah, ini ada baksonya sama pangsit rebus ya. Pangsit goreng juga tersedia ya? Iya. Jadi ini guys, mie-nya udah legendaris banget nih. Udah legend ya. Saya langganan dari tahun 90, tapi mungkin Bude udah lama ya jualannya. Iya. Dari tahun berapa, Bude? Dari tahun 81. 90 masih di saya, perapatan. Oh iya, betul. Yang di perapatan yang di depan pos itu ya? Iya, betul. Abi Pura jadi pindah. Dulu masih di sana Pak D tuh. Sekarang Pak D di SMP 69 ya, seberang ya. Cabang lagi. Oh, jadi sayurannya ada daun cesim sama toge ya? Toge, ada. We'll be right back.
Sobat Cidukers. Nah, kali ini gue lagi ada di Mie Ayam Wonogiri Ibu Sri. Nah, ini tampilannya seperti ini. Waduh, mantap banget nih guys. Nah, ini mie-nya ya. Mie-nya agak sedikit besar. Terus teksturnya ini keriting ya. Terus toppingnya ini ada potongan ayam. Terus juga ada bakso, pangsit rebus, pangsit goreng, terus ditaburin juga ini nih guys, daun bawang, bawang goreng. Nah, terus di sini juga ada ini nih daunnya, daun cesim sama toge nih untuk sayurannya. Oke, sebelum kita ciduk, kita masukin dulu passwordnya. Duki dak hidup, ada kuliner enak, kita ciduk, kita berdoa dulu guys. Amin. Nah, kita cobain ini rasa original ya. Wangi guys. Mie-nya mantep nih. Wah. Ini tekstur mie-nya agak sedikit besar, keriting. Nah, terus di lidahnya enak, jadi ada kenyal-kenyalnya gitu, sensasinya mantep. Terus rasanya juga gurih ya, ini rasa originalnya. Ini potongan daging ayam, ini dimasak kecap nih ya. Wah, mantep. Nah, kita campurin ini guys, saus. Oke, sambel. Nah, ini kita aduk dulu guys ya, supaya merata nih guys. Mantap. Kita aduk dulu. Ini pangsit goreng guys. Wow, renyah. Kita cobain lagi guys. Ini udah dikasih saus sambal ya. Wah, mantep. Ini cakep banget. Ini baru ense nih, enak sekali. Jadi ada rasa pedesnya, gurih, terus pedas dari sambal sama saus, sama ini dari lada ya, bubuk ladanya ini mantep. Kita cobain pangsit rebusnya. Jadi di dalam pangsit rebusnya ada isiannya guys, isiannya daging ayam, gurih, manis ya, mantep. Baksonya kita cobain guys. Baksonya juga enak ya, ense, enak sekali. Daging sapinya berasa. Nah, kita cobain kuahnya nih guys. Kuahnya tadi dipisah. Mantap. Jadi yang suka kuah boleh ditambah ya guys. Nah, ini mie ayam Wonogiri ya. Jadi biasanya kan pakai daun cesim ya. Nah, di sini di mie ayam Wonogiri Ibu Sri ini ada sayurannya cesim dan toge nih guys. Jadi dikasih toge ini mirip-mirip kayak mie ayam Bangka ya. Tapi ciri khasnya di sini memang seperti itu guys. Luar biasa nih, istimewir guys. Rasanya sudah bercampur ini, harmonis sekali guys. Hmm.
Oke, buat Sobat Cidukers, gue mau lanjutin makan mie ayamnya. Setelah itu mau lanjut lagi jalan-jalan cari kulineran. Buat Sobat Cidukers, salam MA, makan enak. Jangan lupa, makan enak, makan enak, makan enak.